Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Demirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Oppo menawarkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Oppo F15. Ia merupakan variasi peranti Oppo A91 untuk pasaran global. Peranti ini membawakan skrin 6.4 inci, dijana chip Helio P70, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah gabungan kamera 48, 8, 2 dan 2MP, kamera softfoto 16MP dan bateri sebesar 4000mAh. Setakat ini, tarikh dan harga jualan masih belum diketahui lagi. Oppo Enco Free kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan sokongan Bluetooth dan pembatalan bunyi hingar berasaskan AI ketika menjawab panggilan suara. Fon telinga nirwaya ini dijual pada harga RM499 sepasang. Selain itu, Jabra Malaysia telah melancarkan set fon telinga nirwaya yang dinamakan Jabra Elite 75T. Ia menampilkan 4 mikrofon terbina, sokongan seruan pembantu digital dan kawalan bunyi melalui aplikasi Jabra Sound Plus. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM949. Selain pengguna, turut boleh mendapatkan aksesori pengecasan nirwaya bermula suku kedua tahun 2020. Sony pula dijangka akan memperkenalkan peranti terkini Sony Xperia pada 24 Februari 2020. Ia dilihat menawarkan sebuah peranti mercu dan sebuah peranti kelas pertengahan pada acara MWC 2020 Club. Buat masa ini, spesifikasi lanjut masih tidak diketahui. Seterusnya, Grab bakal memperkenalkan Grab Pay Card untuk pasaran tempatan. Namun, tiada sebarang tarikh diberikan untuk pengenalan kad fizikal buat masa ini. Akhir sekali, Jabatan Immigration bakal menyokong pembayaran nil tunai seawal Jun 2020. Melaluinya, ia memudahkan pengguna untuk membuat bayaran menggunakan dompet digital di kaunter pembayaran immigration. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.